2013, hari keempat di Korea. Sekarang pagi-pagi lagi di Bukchon. Ini sekeliling sepanjang jalan tempat kafe-kafe. Tempatnya lucu-lucu. Nah, imut-imut melihat. Bersih-bersih. Di sini memang tempatnya sangat bersih. Walau tidak ada tempat sampah, tapi mereka kesadaran sampah-sampahnya disimpan di tas, lalu nanti dibuang di tempat sampah. Nah, itu cukup. Nah, sampai sana juga ada kafenya ya. Oke, ikutin terus ini di sepanjang jalan, kita ikutin sampai mana tempat kafe satunya. Sampai sana kayaknya jauh. Kita hari ini di Bukchon mau keliling-keliling. Jadi ikutin terus gimana perjalanan di Bukchon bersama teman-temanku. Oke, jangan lupa subscribe di channel kita belum. Ini sudah sampai di kawasan rumah aslinya Korea di daerah Bukchon. Banyak tempat jualan souvenir. Rame nih seperti kalau di Bali mah pelipuran. Oke. Ikutin terus ya, jangan lupa subscribe 313. Nih lihat, bersih-bersih. Tempatnya bersih. Masya Allah. Itu nanjak itu. Sampai atas. Rumahnya pada naik atas-atas. Kayaknya dulu bukit ya. Kayaknya bukit deh. Rumah-rumahnya gini. Oh. Oh, banyak yang jualan. Oh. Tuh. Ini rumah asli di Korea. Begini. Pakai baju. Baju Korea. Ini tadi sudah puter-puter di Bukchon, di tempat rumahnya asli Korea. Inilah rumah asli penduduk Korea ya di Bukchon. Masya Allah, banyak banget turis-turis yang kesini untuk foto-foto dan keliling-keliling pakai bajunya khas Korea. Tapi kita enggak ya, kali ini kita langsung aja lihat-lihat aja, nggak usah nggak pakai baju Korea. Ternyata banyak banget orang penasaran bagaimana suasana di kawasan penduduk rumah asli Korea. Ini suasananya. Lucu-lucu sih pintu-pintunya, lihat pintunya kayu-kayu semua. Banyak masuk. Ramai sekali ini restoran. Restoran. Sepanjang jalan gang restoran. Bukchon. Bukchon. Gelato es krimnya enak banget. Es krimnya enak banget. Apa nih? Union. Union. Makan restoran. Masuk. Di Bukchon. Di sini bersih banget di Korea ini. Masyarakatnya sadar kesehatan, sadar kebersihan ya. Berarti kan kesehatannya juga sadar. Kalau bersih berarti sehat ya. Jadi kalau makanan ada kotorannya plastiknya disimpan dulu di tas masing-masing.
Nanti pas ada tempat sampah di antri. Mari kita masuk. Kita masuk. Kita masuk. Aduh. Oke. Inilah isinya nih, tempatnya begini nih. Oke, kita ngopi di sini. Kita minum kopi. Kopi ini americano, es cappuccino, teh. Kopinya, masya Allah. Oke. Di onion. Ini apa pula rotinya? Masya Allah, rotinya macam-macam. Nyebrang sudah di kawasan Chonggyecheon. Ini ada sungai Chonggyecheon, terkenal untuk film apa, drama Korea, Queen of Tears. Apa? Queen of Tears. Nah, Ita, dia mah yang suka nonton drama Korea, hafal semua judul-judul film nih. Masya Allah, beginilah suasananya. Luar biasa. Chonggyecheon. Ini suasananya di sini. Kita nyebrang ke tempat sungainya. Lihat-lihat di suasananya nih. Syutingnya drama Korea. Tuh, tempat syutingnya drama Korea tuh. Masya Allah, kita di sini. Ini yang suka nonton drama Korea tuh, berdua nih, ditambah ini nih. Syuting apa, Nop? Queen of Tears. Queen of Tears katanya. Yang suka nonton drama Korea, silakan ke sini. Ke Korea, ini suasana sungainya adem amat ya. Bagus. Ini suasananya ke sana. Oke, bikin terus ya. Yuk, kita ke bawah yuk. Duduk-duduk di bawah. Oke. Oke lah. Tuh, suasananya. Luar biasa nih, di Korea ini ada K-pop, drama Korea. Apalagi banyak. Terus tempatnya sangat bersih, sangat terjaga, dan orangnya, masyarakatnya juga menjaga kebersihan. Dia tahu kalau habis makan nggak sembarangan dibuang, simpan di tas. Nanti kalau ada tempat sampah baru dibuang. Luar biasanya masyarakatnya kesadaran kebersihan, kesadaran kesehatan. Oke lah. Ikutin terus ya, jangan lupa subscribe. Udah hati 13. Ikutin. Tuh. Itu tadi dari sana tuh, luar biasa. Nih, lagi ada yang syuting drama Korea.
tahu nih mau suruh ngapain nih dia. Lagi di pas sungai nih mau ngapain nih? Mau apa ya? Dia mau ngapain ya di sungai ini? Hah? Masya Allah, ini sungai Chongge Chun Chun. Agak biasa. Oke lah. Mau jiong yuk. Oke, turun. Kita turun. Oh, wow. Mantap. Bisi kacebur ke HD-nya. Kade gelis bisi kacebur. Kade bisi kacebur. Sok gerak. Ulang ngalamun ya. Ulang ngalamun. Kade. Masya Allah lagi dibersih. Pembersihan nih. Sungainya lagi dibersihin. Lumut-lumutnya biar bersih. Biar hilang. Nah, ini hanya pada keluar nih kotorannya nih ke sini nih. Nih. Ini pantesan jadi bau amis nih. Jadi dia buang ke sana. Jadi setiap saat mungkin dibersihkan, berapa pekan dibersihkan. Oh. Wih, itu yang syuting nih enggak kelar-kelar. Mau apain ya? Syuting apa di atas sungai gini? Tuh, kalau mau ke sana lewat batu ini. Keren. Ini Jakarta, sungai-sungainya dibikin gini keren nih. Bagus nih. Caranya gimana ya? Jadi pariwisata gini nih, sungai ini. Buat syuting juga bisa. Tempat-tempat syuting drama Korea. Tuh, nyebrang tuh. Nyebrang mau ke sini. Itu lagi dibersihin nih. Keren nih. Indonesia bikin gini. Pasti bagus nih. Duduk santai. Enak banget suasana, adem. Walaupun cuaca panas, tapi di sini jam segini, jam 4 nih. Udah adem, pada duduk-duduk banyak. Tuh lihat. Tuh, ada duduk-duduk tuh. Udah, kita juga duduk menikmati suasana sore ini. Cuman saya perhatiin tidak ada yang baca buku ya. Semua main HP. Semua pegang HP. Gak ada yang baca buku. Padahal enak banget nih. Duduk sini, baca buku sambil... ya, duduk-duduk santai lah, sambil minum, baca buku, suasananya enak ya. Jangan lupa ya, baca buku. Baca buku apa aja, yang penting baca buku. Galakan. Ayo semangat, baca buku lagi ya. Ayo dong, generasi baru ini, generasi akan datang nih. Kita... galakan untuk baca buku. Oke. Semangat. Saya maunya baca buku. Kalau lama-lama di sini enggak lama. Saya mau keliling lagi. Oke, ikutin terus ya. Explore Korea. Kita salat di sungai. Chongge-chun. Lenglok jalan dari bawah, ada naik tangga.
Tangga lagi nih. Wih, tangganya tuh lah. Widih. Wah. Nah, arahnya ada yang ke sana. Ada yang ke Yongdong. Jalan lagi. Olahraga jalan. Namanya juga grup jogging. Lu jalan. Tuh, lihat tuh. Masya Allah. Saya di belakang saja. Oh, ini the Hyundai Seoul. Ini mall the Hyundai Seoul. Masya Allah. Jalan kaki dari sana. Kereta api masuk sini. Ini mall nih. Oke lah, ikutin terus ya. Ini suasananya nih. Mugyum. Hyundai Mall. Masya Allah, kita menuju ke Sungai Hanggang. Tadi kita ke mallnya Hyundai, tempat syutingnya apa, Teh Ina? Queen of Tears. Hah? Queen of Tears. Oh oke, okay. Tuh kan drakor semua dipakai buat syuting di sini. Ini kita datengin tempat-tempat yang tempat syutingnya drakor. Nah ini di sini juga tempat syutingnya drakor juga. Enggak mau wah, tapi hampir semua drakor kayaknya pernah. Oh gitu disini. Ya. Oh, masya Allah. Cuman bagian mananya ini mungkin kita kan di bagian sini nanti ada yang berkesan. Iya. Kan gede banget. Masya Allah, ini ramai banget nih sore gini. Rame tuh. Ame. Citra nyebrang. Oke, kita sebelah. Enggak tahu ini kita lihat ya. Ikutin aja ya. Tempat ininya coba. Kita mau ke Sungai Hanggang. Tuh, di situ tuh yang rumput-rumput. Pohon-pohon itu kita bisa. Oke lah, ikutin terus ya. Kita mau beli sampelnya, mau belinya maksudnya apa di dalam? Sama dia dimasukin, tapi kan kalau di sentral di bawah kita masukin. Oh gitu. Oh ini ya, spesewaan ininya apa? Tiker. Berapa nih? Kacau cunggodok. Dia kan juga. Oh ini makanannya nih dimasakin. Penuh banget itu wisatawan. Ini orang-orang banyak juga nih yang nongkrong, yang duduk-duduk di ini, di rumput samping sungai. Pengen tahu sungainya gimana. Oh pada duduk tuh. Tuh, pada duduk. Tuh. Ini penyewaan sepeda. Animan, 저기 돗자리 팔면 penyewaan sepeda. Naik ini juga ada sewa. Banyak banget tuh yang ya duduk-duduk di tikar, kita udah sewa. Ramai sekali. Pada duduk-duduk.
Duduk-duduk di depan sungai Gangga. Kita duduk-duduk gelap-gelap mahal. Aduh, ini yang senang nih ketemu K-pop, cie, gila hebat, sudah menikmati grup band. Pulang ke mananya baru? Aduh, ngefan mah, insya Allah tuh bagus banget nih view-nya belakang sungai Hanggang. Nih lihat. Pada makan, pada santai. Ramai banget pagi-pagi pada kerja, naik lagi. Ketemu lagi dengan channel Ika nomor 13, hari kelima di Korea. Hari ini kita mau ke Dotumong ya, kita mau cari-cari barang-barang yang baju-baju, sepatu macam-macam di sini seperti kayak ITC ya kalau di sana atau Mangga 2. Ternyata enak banget pas turun di stasiun langsung cus masuk ke situ. Oke, kita lihat nanti keliling-keliling ada apa aja di untuk tahunnya. Suasananya insya Allah baju-bajunya keren-keren, bagus. Nah, suasananya udah rame nih pagi-pagi gini, luar biasa. Ada kebanyakan baju-baju. Kalau mau borong-borong baju memang katanya sih di sini tempatnya yang harganya juga terjangkau, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang macam-macam. Ya, suasananya. Oke, ikutin terus ya. Gimana perjalanan di Gotumong? Jangan lupa subscribe di channel Ika 13. Oke, ikutin terus. Hari Sabtu mulai rame ini. Masya Allah, ini baju-bajunya untuk cewek-cewek semua, nggak buat perempuan, nggak ada laki-laki, semua untuk perempuan. Emang betul sekali ya, kalau perempuan tuh desainnya macam-macam. Begitu mau kita ke bawah. Wih, jalur-jalurnya masya Allah. Turun naik, ada yang naik tangga, ada yang eskalator, macam-macam. Wah, muter-muter dari arah nih. Jalurnya mau cari makan nih sekarang. Asli, dibawa-bawa tas jogging. Rame banget tuh lihat. Masya Allah. Rame banget. Kita start ke Shop Mall. Tadi dari Gotumong, sekarang ke sini. Oke lah,
ikutin terus ya. Kamu cari makan, lapar. Kita makan. Makan sehat. Diaduk, Neng? Enggak. Atau sih kurang aduk. Kan ini waktu ngaduknya pintar. Mereka yang belum diaduk. Aku malah belum. Ini udah nih, pasta, krim pasta. Ini enak nih, tahunya nih, Masya Allah. Makan dulu ya. Masya Allah. Ini mall Starview di Seok. Starview Seok Mall. Ini kita masuk ke sini kemarin di daerah Suwon. Sekarang di sini. Malnya ada dia, mall Starview. Koleksi buku-buku. Orang Starview. Sekali menjadi yang duduk-duduk main HP, yang baca dan main HP. Tempatnya lebih nyaman yang kemarin ya. Oh sampai sana bukunya, sampai jauh sampai sana tuh. Ini bacaan. Membaca ini mah. Okay lah. Ikutin terus ya YouTube channel Ikan Mati 13. Jangan lupa subscribe. Klik. Lenglok. Bawa jalan-jalan lenglok. Naik turun. Masya Allah. Tuh. Agembol aja. Bawa anak itu tuh. Masya Allah. Itu mau barangnya yang selenglo ya.